Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara, semua yang hadir dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020. Sebelum musyawarah dimulai, saya Didi Budi Prasetyo selaku sekretaris musyawarah akan membacakan tata tertib musyawarah agar musyawarah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tata tertib musyawarah penyelesaian sengketa proses pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020. 1. Pemohon, termohon, dan kuasa hukum pada musyawarah wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. Kuasa hukum wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 3. Pemohon, termohon, dan kuasa hukum dilarang A. membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang. B. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang berlangsung. C. mengaktifkan alat komunikasi selama sidang berlangsung. D. merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau perlengkapan sidang lain. E. makan dan minum di ruang sidang selama sidang berlangsung. F. menghina para pihak. G. memberikan dukungan, komentar, sarana, tanggapan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak selama sidang berlangsung. H. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu sidang atau merendahkan kehormatan dan martabat pimpinan musyawarah. I. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam sidang yang isinya berupa ancaman terhadap independensi pimpinan musyawarah. 4. Pemohon, termohon, dan kuasa hukum sidang musyawarah wajib A. menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk yang tertib dan sopan selama sidang. Menunjukkan sikap hormat kepada pimpinan musyawarah. 5. Pemohon, termohon, dan kuasa hukum menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh pimpinan musyawarah. 6. Perkara lainnya dalam musyawarah disampaikan kepada pimpinan musyawarah melalui sekretaris musyawarah atau petugas yang ditugaskan untuk itu. Sanksi dalam hal pemohon, termohon, dan kuasa hukum yang melanggar tata tertib, maka A. diperingatkan oleh pimpinan musyawarah, dan B. apabila mengulangi hal tersebut, maka akan dikeluarkan dari ruangan musyawarah. Demikian tata tertib musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan agar kepada setiap orang yang hadir untuk mengindahkan. Terima kasih. Majelis musyawarah memasuki ruangan musyawarah, hadiri dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 terhadap permohonan dengan nomor register 001/RS-33-33-00/3/Romawi 2020 pada hari ini Kamis tanggal 5 bulan Maret tahun 2020 pukul 13.17 WIB dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum musyawarah pada kesempatan siang hari ini kita mulai, kami selaku pimpinan musyawarah terlebih dahulu kami perkenalkan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya Nur Khalid selaku ketua majelis, di sebelah kanan saya Saudara Ali Yafi selaku anggota majelis, di sebelah kiri saya Saudari Ani Ratnawati selaku anggota majelis. Di sebelah kiri bagian belakang asisten musyawarah Saudara Amri Hidayat, kemudian sekretaris musyawarah Saudara Didi Budi Prasetyo, di barisan belakang sebelah kanan notulen Saudari Desita Sari, kemudian perisalah Anies Mahrus. Bapak Ibu sekalian, terutama pemohon maupun termohon yang hadir pada kesempatan siang hari ini, bahwa musyawarah sesuai dengan jadwal yang sudah kami kirimkan kepada pemohon maupun termohon pada hari ini adalah pembacaan permohonan dari pemohon. Tapi terlebih dahulu kami mengharapkan baik pemohon maupun termohon memperkenalkan diri siapa yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Secara bergantian, pemohon terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan termohon. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu dan anggota tentunya juga dari KPU yang juga saya banggakan dan saya hormati juga, teman-teman saya ini ada Pak Yunus selaku lawyer saya sebagai sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo. Jadi baik, perkenankan saya adalah pemohon Slamet Riyanto, anda sebagai calon bacalon bupati Kabupaten Purworejo secara perseorangan. Saya kira itu di perkenalan saya, nanti biar diteruskan kepada wakil saya Pak Riyanto. Kira-kira cukup singkat, saya namanya Slamet Riyanto dari bacalon perseorangan Kabupaten Purworejo tahun 2020. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua KPU komisionernya, Bima Wiyar, dan para pemimpin-pemimpinnya yang saya hormati. Pada kesempatan ini kami memperkenalkan diri, nama saya Suryanto Haris, yang mana pada posisi sekarang merupakan bakal calon wakil bupati menemani Bapak Slamet Riyanto. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemohon prinsipal hadir sendiri, pemohon didampingi kuasa hukum. Betul.
Kami persilahkan kuasa hukum memperkenalkan diri satu persatu atau diwakili. Kemudian yang hadir siapa saja yang persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus, sarjana hukum, selaku kuasa dari pemohon. Kemudian saya didampingi oleh kuasa hukum yang lain, yaitu Adi Cisario, sarjana hukum. Dan kemudian di sebelahnya, kuasa hukum juga, Sri Handono, sarjana hukum. Saya kira cukup demikian, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan saudara pemohon untuk memperkenalkan diri. Siapa saja yang hadir pada kesempatan siang hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim, yang saya hormati anggota Majelis Hakim, yang saya hormati pihak pemohon. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri selaku pihak pemohon. Saya sendiri Dorohim selaku Ketua KPU. Sebelah saya saudari Widya Astuti SOS Empar selaku anggota KPU. Sebelahnya saudara Purnomo Sidi SPT selaku anggota KPU. Kemudian sebelahnya lagi Agnolia SPD MPD selaku anggota KPU. Kami hadir di sini bersama Bapak Kasubag Hukum Sudari Sintai Kudusari S.H. beserta staf. Kemudian perkenalan kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara termohon didampingi kuasa hukum. Baik, kita lanjutkan pada tahapan berikutnya. Kita lakukan pengecekan identitas, pencocokan, termasuk surat kuasa kita cocokkan, kemudian kartu tanda pengenal advokat, sekaligus juga dengan berita acara sumpah. Kami mohon saudara asisten musyawarah untuk membantu. Perwakilan dari masing-masing pemohon maupun termohon, kami persilakan maju ke depan membawa identitas masing-masing. Thank you.
Lebih baik terima kasih pengecekan identitas, kemudian berita acara sumpah, kemudian tahu tanda pengalaman sudah kita lakukan dari 6 kuasa hukum pemohon yang tertulis dalam surat kuasa khusus ini yang hadir ada 3 orang. Di antara 3 orang, satu di antaranya tidak membawa vest asli. Kami tawarkan kepada saudara termohon, apakah diperkenankan, disepakati untuk bisa tetap di sini, dan kita berikan peringatan untuk kemudian pada persidangan berikutnya akan dibawa. Bagaimana saudara termohon? Terima kasih yang kedua. Memang pas punya saudara di Cisario memang biasanya dari kantor. Dan nanti tidak ada persiapan untuk sidang berikutnya kami akan berlakukan kandidat. Terima kasih. Baik, bisa disepakati ya tetap berada di sini ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan sesuai dengan agenda pada jadwal musyawarah yang sudah kami kirimkan kepada saudara pemohon maupun termohon. Agenda utama musyawarah pada siang hari ini adalah penyampaian permohonan dari pemohon. Apakah pemohon sudah siap? Siap, betul. Sebelum dibacakan, apakah termohon sudah mendapatkan salinannya dari sekretaris musyawarah? Sudah, kita bisa laksanakan ya. Baik, kami persilakan kepada saudara pemohon untuk menyampaikan permohonannya, dan sekaligus kami persilakan kepada saudara termohon untuk menyimak baik-baik hal-hal yang barangkali nanti patut untuk dipertanyakan, silakan untuk dipertanyakan. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan permohonan dari Bapak Slon Perseorangan, Bapak Slon Novianto dan Bapak Sunyanto. Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo tahun 2020 nomor 010/BPS/2/2020 lampiran 1 berkas perihal permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo persoalan tahun 2020 terkait keputusan atau berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo. Kepada yang terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo di Purworejo yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Bapak Slamet Rianto, SP, pekerjaan jabatan wira swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat RT 01 RW 01 Desa Karangtalu Kecamatan Wonggol Kabupaten Purworejo. Yang nomor 2, nama Suyanto, pekerjaan wira swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Mabean, RT 05 RW 01 Desa Gambir Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo. Nomor telepon 08529216000. Adalah perseorangan yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo selanjutnya ditolak karena alasan tidak memenuhi syarat dukungan dan sebaran yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa tersebut di bawah ini menerangkan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27/2020 memberikan kuasa kepada 1. Yunus Sarjana Hukum, yang kedua Sri Handoyo Sarjana Hukum, ketiga Zulan Ismono Sarjana Hukum, keempat Adi Putra Cisatrio Sarjana Hukum, kelima Joko Trianto Sarjana Hukum, dan keenam Suyadi Sarjana Hukum adalah para advokat dan atau para pengabdi hukum di kantor advokat dan legal konsultan Andir Indonesia berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman nomor 41 Purworejo 54114 Jawa Tengah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut pemohon. Dengan ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati perseorangan dalam pemilihan Bupati Purworejo kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo selanjutnya disebut Bawaslu
terkait keputusan dan atau berita acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Purworejo selanjutnya disebut KPU nomor 8/PL/022/BA/3306/Kabupaten/Romawi2/2020 tentang hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 tertanggal 26 Februari tahun 2020 terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono nomor 64 Purworejo dan nomor telepon paksimil 0275-324-28 dan seterusnya selanjutnya disebut termohon. Adapun yang menjadi dasar permohonan penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut. Romawi 1, kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Purworejo sebagaimana ketentuan peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 15 tahun 2017 adalah Bawaslu wajib menerima, memeriksa dan menulis adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelanggaran rekapitulasi. B. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan. C. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. D. Memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. E. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Dan Romawi 2. Kedudukan hukum permohon. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia berhak atas pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. 2. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, pemohon memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati sebagaimana mendasar pada pasal 7 ayat 1 ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. 4. Bahwa pemohon adalah penduduk Kabupaten Purworejo yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Purworejo tahun 2020 yang telah menyerahkan dokumen dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Purworejo tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana surat tanda terima adalah tertanggal 26 Februari 2020. Kelima, bahwa pemohon telah dan merasa dirugikan karena selanjutnya dinyatakan ditolak sebagaimana alasan yang tersebut di dalam keputusan atau berita acara KPU Kabupaten Purworejo nomor 8/PL/02/BA/3306/Kabupaten/Romawi2/2020 tertanggal 26 Februari 2020 tentang hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020. Bahwa dengan demikian, pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu Kabupaten Purworejo dan atau pemohon memiliki kedudukan hukum legitima persona standi in judicio untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Purworejo terhadap keputusan atau berita acara KPU Kabupaten Purworejo nomor 8/PL/022/BA/3306/Kabupaten/Romawi2/2020 tertanggal 26 Februari 2020 tentang hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020. Romawi 3. Kedudukan hukum termohon. Bahwa termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPU Kabupaten Purworejo
adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Purworejo sebagaimana merujuk pada pasal 8 ayat 3, pasal 13 dan pasal 14 ketentuan Undang-Undang 1 tahun 2015 dan seterusnya. Keempat, Romawi keempat, tentang waktu pengajuan permohonan. Bahwa karena permohonan pengajuan penyelesaian sengketa diserahkan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, maka sesuai peraturan Bawaslu nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, maka pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ini masih dalam tenggang waktu 3 hari sejak diterbitkan keputusan berita acara KPU Kabupaten Purworejo nomor 8 VL 022 BA 3306 Kabupaten Romawi 2 2020 tertanggal 2 bulan Februari 2020 tentang hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 sehingga tidak ada halangan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ini dan sepatutnya untuk dapat diterima. Romawi 5, pokok permohonan. Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai diterbitkannya berita acara KPU Kabupaten Purworejo nomor 8/PL.02/BA/3306/Kabupaten/Romawi 2 tahun 2020 tentang hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020 tertanggal 26 Februari tahun 2020 yang menyatakan menolak karena alasan jumlah dukungan tidak memenuhi syarat atau TMS. Romawi 6, alasan-alasan permohonan. Bahwa yang melatar belakangi terbitnya berita acara KPU Kabupaten Purworejo nomor 8 PL dan seterusnya tahun 2020 tertanggal 26 Februari 2020 tentang hasil pengecekan pengumuman jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo di tahun 2020 adalah satu, bahwa termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Purworejo selanjutnya disebut KPU Kabupaten Purworejo adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Purworejo sebelumnya telah melakukan sosialisasi dengan cara hanya memberi kopi salinan peraturan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 18 tahun 2019 dan kopi salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo nomor 1060/PA.2/2KPT/3306 Kabupaten Romawi 12 tahun 2019 tentang pedoman teknis pencalonan perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020 kepada liaison officer pemohon. Kedua, bahwa pemohon bersama dengan timnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari tahun 2020 sekira pukul 21 waktu Indonesia bagian barat telah menyerahkan kelengkapan formulir dukungan yang terdiri dari A. 46.614 lembar asli surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP elektronik atau dilampiri surat keterangan formulir model B1 KWK perseorangan. B. 18 lembar asli hasil cetak B2 KWK perseorangan yang dicetak dari silon dan telah ditandatangani oleh pemohon. C. 3.000 asli dan 1 rangkap salin hasil cetak B11 KWK perseorangan yang dicetak dari silon dan telah ditandatangani oleh pemohon. Nomor 3. Bahwa sebelumnya antara termohon bersama dengan liaison officer pemohon telah bersepakat memberi waktu selama 3 hari dari hari Minggu tanggal 23 Februari sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Februari tahun 2020 untuk melakukan penyesuaian dan pengurutan formulir B1 KWK dengan formulir B11 KWK dan selanjutnya pihak termohon akan melakukan pengecekan dan perhitungan pada tanggal 26 Februari tahun 2020. Keempat, bahwa dalam proses pengurutan yang dilakukan pemohon, maka tepatnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari tahun 2020, sekira pukul 13.30 WIB, termohon menghubungi liaison officer pemohon untuk mengirimkan sampel formulir B1 KWK dan formulir B11 KWK satu desa yang belum urut untuk diprediksi waktu hitungnya.
Namun setelahnya justru termohon meminta kepada lisan officer pemohon untuk mengumpulkan seluruh formulir B1 KWK dan formulir B11 KWK karena pada hari itu akan dilakukan pengecekan dan perhitungan. Kelima, bahwa perubahan jadwal perhitungan yang semestinya disepakati pada hari Rabu tanggal 26 Februari tahun 2020 ternyata dilakukan termohon pada hari Selasa tanggal 25 Februari tahun 2020. Namun demikian antara pemohon dengan listen officer pemohon kembali bersepakat apabila ada formulir yang belum diurutkan atau belum ditemukan dapat disusulkan pada saat proses perhitungan berjalan. Bahwa selanjutnya termohon dalam hal ini melakukan pengecekan dan perhitungan sendiri tanpa didampingi oleh tim dari pemohon. Sedangkan tim terpemohon masih terus berupaya mengumpulkan dan mengirimkan berkas-berkas dukungan yang seharusnya berdasar kesepakatan akan dilakukan pengecekan dan perhitungan pada hari Rabu tanggal 26 Februari tahun 2020. Bahwa dalam hal ini anggapan pemohon, saya ulangi, bahwa dalam hal ini anggapan pemohon bersama dengan timnya, kalau proses pengecekan dan perhitungan yang dilakukan oleh termohon, tentunya oleh termohon telah sudah dilakukan pengumpulan dan penyesuaian formulir B1 KWK dengan formulir B11 KWK. Karena selama proses perhitungan berjalan, pihak termohon tidak menyatakan apapun dan tidak pula mengembalikan dokumen yang dirasa belum urut atau belum sesuai. Karenanya pihak pemohon masih terus berupaya mengurutkan dan menyesuaikan sisa dokumen-dokumen yang masih ada mengingat adanya kesepakatan dokumen susulan antara termohon dan pemohon. Bahwa dengan berakhirnya pengecekan dan perhitungan, maka sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Bagian Barat, termohon menerbitkan keputusan berita acara KPU dan Purworejo nomor 8 garing PTPL 02 BA garing 3306 garing Kabupaten Romawi 2020 tentang hasil pengecekan, pemenuhan, jumlah dukungan dan sebarang berita dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020 tertanggal 26 Februari tahun 2020 dengan hasil ditolak karena adanya formulir B1 KWK sebanyak 5.535 yang dikategorikan tidak memenuhi syarat atau TMS. Bahwa dengan adanya penolakan yang mendasar pada keputusan atau berita acara KPU Kabupaten Purworejo tersebut, tidak saya bacakan, tentang hasil pengecekan formulir jumlah dan seterusnya, tertanggal 26 Februari tahun 2020, tentunya tidak terlepas dari tindakan termohon yang selanjutnya ingkar janji atau tidak konsisten. Bahwa adanya tindakan tidak konsisten yang dilakukan termohon dapat dikategorikan sebagai tindakan yang kurang terpuji karena termohon adalah suatu lembaga penyelesaian pemilihan umum yang tugas, kewajiban, dan wewenangnya harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan undang-undang. Terlebih, pengumpulan data dukung persorangan berupa formulir B1 KWK dan formulir B2 KWK dan formulir B11 KWK persorangan sudah benar-benar dilakukan oleh pemohon. Bahwa selain daripada tindakan termohon yang tidak konsisten, tentu dan adanya formulir B1 KWK yang dinyatakan dan dikategorikan tidak memenuhi syarat atau TMS, juga karena akibat dari tidak jelasnya termohon dalam melakukan sosialisasi mengenai tata cara dan syarat pengecekan dan perhitungan dokumen hubungan. Mengingat sebelumnya termohon telah menyampaikan tata caranya berdasar pasal 17 ayat 1 huruf A, B, dan C Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 18 tahun 2019. Namun selanjutnya, menjelang pengumpulan dan perhitungan termohon memberlakukan tata cara pengecekan dan perhitungan sebagaimana ketentuan pada pasal 17 huruf A dan A1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 1 tahun 2020 yang di dalamnya mensyaratkan adanya pengecekan dan perhitungan terhadap formulir model B11 KWK perseorangan sehingga menjadikan adanya peluang tidak diterimanya dokumen dukungan pemohon. Nomor 13,
bahwa telah melakukan ketentuan baru sebagaimana ketentuan pasal 18 peraturan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 18 tahun 2009 formulir model B11 KWK perseorangan seharusnya dilakukan pengecekan pada tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Sedangkan memperlakukan ketentuan baru sebagaimana pasal 17 huruf A dan A1 peraturan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 1 tahun 2020 terkesan sangat mendadak sehingga dalam hal ini pemohon dirugikan. 14. Bahwa termohon yang selanjutnya melakukan proses pengecekan dan perhitungannya dengan mendasar sebagaimana ketentuan pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 maka seharusnya pada tahapan pengecekan dan perhitungannya itu harus pula mendasar pada ketentuan bab Romawi 4 angka 2 huruf A angka 5 peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 yang di dalamnya mensyaratkan kewajiban didampingi dan atau disaksikan oleh pemohon atau tim pemohon dan karenanya termohon melanggar ketentuan kewajiban sebagaimana tersebut pada bab 4 angka 2 huruf A angka 5 pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal paslon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 sehingga dapat berpotensi melakukan kesalahan. 15. Bahwa terhadap kelalaian termohon sehingga tidak konsisten dalam melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses penerimaan berkas dukungan hingga melakukan pengecekan dan perhitungan dan atau karenanya tidak menjalankan ketentuan kewajiban disaksikan pada pengecekan jumlah dukungannya dan sebaran pemilih pemohon terhadap dukungan maksud saya sebagaimana ketentuan bab 4 angka 2 huruf A angka 5 pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal paslon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 maka tindakan termohon melakukan merupakan kesalahan dalam arti disengaja maupun tidak disengaja sehingga mengakibatkan kerugian pada pemohon karena hilangnya kesempatan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Purworejo. Nomor 5 itu bahwa dasarkan uraian dan alasan tersebut di atas mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa termohon telah melakukan kelalaian karena melanggar ketentuan kewajiban sebagaimana tersebut dalam bab 4 angka 2 huruf A angka 5 keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 82/02 KPT 06 KPU 2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. 3. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum terhadap berita acara KPU Kabupaten Purworejo nomor 8/PR/02/BA/3306/2020 tentang hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020 yang diterbitkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari tahun 2020. 4. Membatalkan berita acara KPU dan Purworejo nomor 8/PR/02/BA/3306/2020 tentang hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020 yang diterbitkan pada hari Rabu tanggal 26/2020. 5. Menyatakan pemohon telah memenuhi syarat baik dukungan perseorangan dan dukungan persebaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020 dan atau apabila Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo bono. Demikian
permohonan pemohon dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Purworejo dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil dan bijaksana. Hormat kami, kuasa hukum pemohon. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin pemohon termohon, kita semua sudah mendengar penyampaian materi permohonan yang disampaikan oleh pemohon. Permohon sudah memahami apa yang dimaksudkan dari permohonan pemohonnya. Baik, sesuai dengan pasal 24 ayat 3 Perbawaslu nomor 15 tahun 2017, pimpinan musyawarah dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa diberikan kewenangan untuk memberikan catatan dan masukan dari permohonan yang baru saja dibacakan oleh pemohon. Kami persilahkan Saudara Ali Yampi untuk menyampaikan beberapa catatan dari pimpinan musyawarah. Terima kasih, Pak Majelis. Jadi tadi sampaikan permohon ya, pasal 24 Perbawaslu 15 tahun 2017 itu memungkinkan pada saat tadi kita memeriksa materi permohonan ada beberapa catatan dan koreksi, ya ini nanti oleh pemohon bisa diperbaiki sebelum agenda nanti termohon memberikan tanggapan. Catatan pertama ini terkait di termohon ya, penyebutan alamat termohon ini masih alamat lama, jadi sudah pindah termohonnya, semua sudah pindah di alamat baru ini, atau kemarin kop suratnya termohon masih lama. Kalau sesuai alamat yang baru itu di Jalan Urip Sumoharjo nomor 6 Purworejo 54151. Betul, permohonan ya. Nah, ini satu catatan dari Majelis ya. Terus yang kedua terkait, nah ini masuk di kewenangan Bawaslu, bisa juga nanti diperbaiki. Pasal terkait kewenangan Bawaslu menyebutkan di pasal 142 dan pasal 143 itu pasnya di bukan di per Bawaslu 15 nya ya, tapi di undang-undang 10 ya, undang-undang 10 tahun 2016 tentang pilkada. Itu beberapa catatan. Terima kasih. Kami tambahkan lagi, pada petitum penulisan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Purworejo yang benar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo. Kemudian di permohonan ini pimpinan musyawarah juga menemukan penulisan frasa yang kurang tepat Komisi Pemilihan Umum Daerah. Nah, sesuai dengan beberapa catatan itu kami sampaikan kepada pemohon, sesuai dengan pasal 24 ayat 5, kami persilahkan kepada pemohon untuk memutuskan apakah catatan-catatan itu akan diperbaiki ataukah tetap mengacu pada permohonan yang disampaikan kepada pimpinan musyawarah yang salinannya juga disampaikan kepada termohon. Kalau memang mau diperbaiki, maka kami tawarkan kepada forum ini apakah membutuhkan waktu perbaikan berapa menit, berapa jam, atau berapa hari. Tapi kami ingatkan, serangkaian proses ini harus sudah selesai 12 hari sejak permohonan ini diregister. Kami persilakan, saudara pemohon. Terima kasih, Ketua. Kami minta waktu besok pagi, waktu sidang berikutnya. Kami akan menyerahkan perbaikan.
perlu kami sampaikan, jawaban termohon sudah bisa dibacakan kalau kemudian saudara permohonan dari pemohon itu sudah disepakati fik dulu mana yang digunakan. Maka hari ini kita agendakan sekaligus jawaban termohon itu karena memang mepetnya waktu. Kira-kira kalau kemudian catatan-catatan yang demikian itu kami pikir itu kan tidak terlalu lama. Maka bagaimana kami tawarkan kepada saudara pemohon, kalau kemudian perbaikan ini kami berikan waktu maksimal 2 jam sejak sekarang. Terima kasih yang Tuhan, siap. Permohonan keberatan, ada yang mau disampaikan? Kami persilakan. Terima kasih Ketua. Tambahan dari termohon terkait tadi yang jalan kronologis sudah diperbaiki nanti masuk KPUD itu nomenklaturnya nggak ada, kewenangannya tadi sudah dikoreksi oleh anggota. Dan satu lagi yang ingin kami tanyakan, tadi kan kuasa hukum maju ke depan, tetapi di dalam tanda tangan di kolom terakhir, di lembar terakhir, permohon itu ada nama Hima. Nah, kami ingin tanyakan posisi Hima itu apakah kuasa hukum, karena konsekuensinya apakah bisa menjadi saksi dan sebagainya. Terima kasih Ketua Majelis. Baik, terima kasih saudara termohon. Sekaligus kami persilahkan saudara pemohon untuk menjelaskan kedudukan hukum saudara Mohima MB ini seperti apa. Karena kalau melihat surat kuasa khusus yang ada ini kan tidak ada. Maka kami persilahkan apakah itu bagian yang akan diperbaiki dalam berkas permohonan-permohonan. Baik, terima kasih yang mulia Ketua Majelis Hakim. Memang benar bahwa di catatan atau permohonan lama memang ada nama Hima. Cuman pada saat kami perbaikan, masa perbaikan kemarin, untuk tanda tangan terakhir di lembar terakhir itu belum kami ganti. Jadi yang atas sudah kami ganti di permohonan awal, di lembar pertama. Cuma yang akhir ini kita mengikuti tanda tangan yang awal. Jadi termasuk itu yang akan kami ubah sekalian, Ketua. Terima kasih. Baik, bisa kita sepakati persidangan musyawarah ini ditunda sampai 2 jam ke depan ya. Dengan agenda perbaikan permohonan dari pemohon sekaligus jawaban termohon. Kepada termohon, apakah salinan jawabannya sudah diserahkan kepada sekretaris musyawarah? Setelah ini sekaligus kami minta dan mohon kepada saudara termohon untuk nanti bisa menyerahkan jawabannya. Saya sepakati. Terima kasih. Sidang musyawarah sengketa ditunda sampai pukul 16. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan musyawarah meninggalkan ruang musyawarah. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk.